Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan nge-review pekerjaan yang sudah selesai guys ya. Ini saya ada di AW4, di lebih tepatnya di elevasi 4135 ya. Kita akan review beberapa pekerjaan, beberapa item yang masih tertinggal ya. Dan itu terlihat atapnya sudah beres ya. Sudah selesai. Lihat sudah selesai ya, sudah rapi ya. Bisa dilihat dari sini guys, tuh sudah selesai. Ini cuaca panas banget guys. Oke. Saksikan terus guys, jangan di skip ya. Oke, jangan di skip ya. Dan bisa dilihat dari atas ya, untuk lahan yang sebelahnya rencana sih mau dibikin langsung spinning 4 guys. Ini yang lahannya lebih dekat dengan perkampungan ya. Ini perkampungan sementara ada di bawah, jadi kalau kita bikin proyek di atasnya ngeri juga, takut banjir ke bawah ke pemukiman penduduk guys. Dan di bawah kita masih terlihat tuh bedeng kita ya, yang kayak sarang tikus kelihatan. Oke guys, kita akan pantau ya, atau kita akan review nih beberapa pekerjaan yang masih belum beres. Dan ini damper-dampernya untuk AW4 ya, atau AW winding udah selesai, udah terpasang, tinggal pengecatan-pengecatannya. Untuk planningnya lumayan sudah bersih, tinggal sedikit-sedikit lagi guys, tinggal checklistnya nih. Kita akan berjalan ke AW3 guys. Lumayan cuacanya panas guys. Nih di bulan Ramadan cuaca malah panas guys. Kebetulan hari ini saya lagi, mestinya sih libur ya, karena ini hari Minggu. Cuman ya itu, kalau di proyek itu ya nggak ada libur sebenarnya, nggak ada tanggal merah. Semua tanggal tuh hitam semua, nggak ada hari Minggu, nggak ada hari libur. Kecuali emang ada keperluan mendadak katanya guys. Oke. Dan ini kita AW3 ya. Ini AW spinning. Kita akan lihat di mana untuk kebersihannya sudah bersih ya. Bahkan udah dicat ya, warna abu-abu catnya. Lokasinya udah mulai bersih. Cuma ada beberapa masalah terutama di sini nih, sering ada bocor. Kita nanti perbaiki lagi besok ya, hari Senin guys. Untuk hari ini karena pekerjaan kada masuk. Kita menuju ke sini guys. Ini damper-dampernya ya, AW3 ya. Bagi kalian yang baru bergabung, selamat bergabung guys. Dan ini masih ada genangan air di sini ya, nanti kita perbaiki guys. Lihat damper-dampernya sudah jadi ya, sudah kelihatan bagus ya, sudah rapi. Sementara ini belum bersih ya, besok 2 hari lagi kita bersihkan guys. Sini kita akan berjalan menuju ke AW2 guys. Nih. Kita akan pantau ke AW2 ya. Panasnya lumayan. Dan di bawah guys itu calling tower ya, yang kita cor kemarin yang sana itu udah kita cor. Udah selesai ya. Itu untuk perawatan curing atau disiram ya. Biar betonnya nggak retak-retak juga. Bagusnya sih pakai kain itu. Kita akan menuju ke AW2 ya. Dan di situ kita lihat ada eksavator lagi garuk tanah yang bekas longsoran guys. Dan ini tebingnya masih terlihat ya. Waduh guys, ini untuk AW2 nya atau AW preparasinya masih kotor ya. Masih kotor nih. Lumayan agak parah. Di besok lah ada tim lah pindah ke sini guys. Kita menuju ke sini ya. Untuk pengecatannya sih udah rapi ya, damper-dampernya sudah rapi. Yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ke channel ini, lebih biar lebih berkembang lagi guys. Kita akan menuju ke AW2 yang lagi dibobok guys. Nah ini di bawah itu ada rekan kita lagi bobok beton ya, lumayan banyak karena ada pekerjaan yang tertinggal katanya. Itu murni asli kelayan mereka ya guys, bukan dari pihak kontraktor kita ya.
Baik guys, kita akan ini ya. Saya sudah ada di bawah ya, di mana lokasi ada pekerjaan yang masih dibobok ya, atau masih dibongkar nih. Karena nanti ducting lewat sini ya, pipa-pipa ductingnya. Dan ini sudah dibobok ya, lumayan gede juga. Ini kemarin sudah dibongkar atau sudah dibobok, hasilnya seperti ini. Jadi nanti di sini tuh ada ducting ya, dari bawah ya ke atas di bobok ya. Dan ini masih ada dua panel lagi guys. Oke, saksikan terus ya, stay terus, jangan skip. Oke, teman kita nih Bang Epri Obay, Bang Obay kerjanya sendiri katanya, teman-temannya nggak ada karena hari libur. Nih saya ada di AW preparation atau AW2 di elevasi pasal 35. Ini sebagian sudah di finishing ya. Kita lihat sini untuk lihat baknya guys, karena di sini baknya ada dua ya. Ini baknya yang waktu itu kita cor. Bagi teman-teman atau bagi siapapun yang dulu atau pernah melihat video-video saya sebelumnya pasti lihat ya, ini dulu yang saya cor nih, dinding ini yang baknya kecil, yang dindingnya hanya tabanya kurang lebih 10 cm. Jadi sekarang kayak gini ya guys, ini hasilnya. Ini yang dinamakin bak housing nih, ini untuk mendinginkan suhu pabrik ya guys. Ini AC-nya lah, ibarat rumah itu ini AC-nya nih. Ini ada yang ketinggalan kerjanya, sehingga mestinya di sini beton kita ganti pakai plat ya, plat bordes. Nah, ini tangga nih masih ada bekas teman-teman kita yang masih finishing, karena di sini masih banyak checklistannya guys. Oke guys, kita lanjut ke bak sebelahnya ya. Kita akan lihat bak sebelahnya sini. Nah, ini nih parahnya nih. Awal-awalnya mereka minta motor ini atau dinamo ini dibikin fondasi dari lantai itu 15 cm ke atas, ternyata mereka udah datang dibongkar lagi sama mereka. Lucu juga guys, katanya kita nggak punya planning, justru mereka yang nggak punya planning guys. Mereka itu siapa ya, owner yang punya pabrik ini. Dan ini bak satu lagi guys nih, bak yang satunya nih udah mulai. Kalau ini udah selesai sih ya, tinggal pengetesan airnya nih. Ini dinding-dinding yang dulu kita cor guys, lumayan lah. Bagi yang bertanya-tanya, kamu perusahaan apa atau kontraktor apa? Saya bekerja di perusahaan PT ICBK, Indo Cahaya Bumi Konstruksi ya, bersama PT IKPM atau Indo Konstruksi Prima Mandiri. Yang bekerja di sini di Spinning 3, PT Kewaram Unit 2 yang terletak di Sumedang guys. Itu masih banyak ya finishing kecil-kecilan ya guys. Oke guys, kayaknya video ini saya akhiri ya. Sekali lagi yang suka silahkan like, comment, share, dan subscribe ya ke channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sir.